Grand Endless, Zul Effendi Sumari. Capaiannya 14 bulan 800. Tanya Muhammad Datuk Sri Dr. Abdul Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Terlebih dahulu, saya juga mewakili keluarga saya berterima kasih kepada Yang Mahu Isteri kerana kita mengetahui namanya untuk Parti Keselamatan Negara Sumatera bagi membolehkan SDR kembali dan terima kasih sekali lagi Datuk Sri dan Datuk sebagaimana Datuk Sri hadir ini melihat Tapau. Ini last Tapau untuk saingan Liga Premier. Belakang kita ni talenta bukan untuk KL Thunder. Mereka baru dinobatkan secara rasminya juara STL. Lan, bye-bye Lan. Okey, ini yang mereka nantikan. Namun untuk minggu yang terakhir ini, tiga cabaran mereka. Bidan Defenders, Muda, Johor, Kalah dan juga di akhir ATM. Membawa kemenangan apabila gagal diapungkan oleh Syahmi Hussein. Jadi kemenangan 21-12, 21-16. Dalam masa 25 minit, campur 20 minit tadi, 45 minit saja coach diperlukan untuk kejuaraan pertama, kejuaraan sulung kepada KL Thunder. Okay, baik ini ya, saya nak komen. Kami apa orang cakap? Tuan dah bagi satu yang memang satu tim yang kuat. So, dah menang 14 straight game. Kami betul-betul belum untuk dapat juara tu belum lagi ya. Tapi untuk dengan polis ni, tekanan dia lagi kuat. Kami cuba main berhati-hati. So, banyak bola yang bukannya 100% saya sebut, banyak yang 70%, 50% saya tak gunakan full tenaga saya sebab saya berhati-hati. Perasaan saya sebenarnya tak ada perasaan pun, tak ada perasaan apa pun, cuma nak apa, nak main takraw balik tu kan ada, tapi semangat daripada kawan-kawan ke, saya dapat sampai tahap macam ni daripada kawan-kawan, daripada jurulatih dan manager. Okey, untuk minat-minat KL Thunder, terima kasih kerana memberi sokongan dan paling penting sekali family saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang banyak ada masa saya jatuh dan bangun saya. Terima kasih. Saya hargai saya sangat. Alhamdulillah, tahu sekali alhamdulillah. KM lah hari ini. Memang untuk game ni kena olah sebab game ni penentu kalau kita menang, kalau kami menang dinampakkan sebagai juara juga. Sekarang tu memang sangat bangga lah. Sebab saya pun tak pernah menang untuk STL ni mana-mana pun 1-2-3 tak pernah rasa. Ni first time saya rasa champion dah first time untuk menang STL ni. Okay, untuk peminat KL Thunder, terima kasih kerana support KL Thunder. Dan untuk family saya, terima kasih kerana selalu ada di belakang saya. Mungkinlah harapan mereka untuk mengekalkan momentum kemenangan itu direntam oleh Johor Tigers. Mungkin pada saya ketika itu ialah dari segi pencaturan pemain menyebabkan momentum mereka hilang. Ya, itu yang agak lambat oleh Syahin juga Mirzazul masuk di set kedua, tapi masih gagal untuk menyaingi pasukan Johor. Ya betul, tetapi apapun KL Tanda juara baru untuk STL 2020. Lama dah. Kamu tahu 2014, 2000 yang paling kritikal ialah 2018, 2019 hampir tapi tewas juga. Dan ini mereka nantikan. Tahniah untuk KL Thunder dan tahniah kepada semua penyokong-penyokong KL Thunder yang terus belakang mereka ini. Dan hadiahnya champion. Ya, minta dong. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong KL Thunder yang selama ini tidak jemu-jemu memberikan sokongan dan pandangan yang tidak ada rasa, tidak terhenti-henti sehingga KL Thunder menjuarai menjadi juara untuk STL edisi kali ini. Dan saya mengharapkan agar berilah sokongan seterusnya dan doakan kejayaan kami di Champion Cup nanti, insyaAllah.
ikuti Tapau setiap minggu untuk kita kongsi kepada anda. Dan Tapau mungkin bersambung kot dekat Champions Cup nanti. Yeah, mana tahu anda kena tunggulah Champions Cup 10 hingga 16 Januari 2021. Sekian dari saya, Zabubin. Dan saya, Elisa Run. Jumpa. Tapau. Bye-bye. Woo.